berseragam sebelum berangkat, pijit-pijit Om Emo. Weh. Wah, mantap kali untuk hari ini ya. Cincunya berseragam. Om Emo juga berseragam. Kondangan. Apa? Mau kondangan? Kemana? Klaten. Kondangan. Mau kondangan. Untuk ALS 378 ya, ini sudah siap Bang Fauji? Gimana ini hari ini? Tetap berangkat? Nol! Sewanya nol! Walaupun nggak ada penumpang tetap berangkat? Hah? Walaupun tak ada penumpang tetap berangkat? Nggak mau mati trip? Nggak mau mati trip ya? Apa meneh? Apa? Cincinnya pijit dulu sebelum berangkat biar fit menuju Kota Medan. Siap. Om, memang sama Bang Fauji foto sini Bang Fauji. Foto. Ini Pak Rohadi juga hadir ya teman-teman ya. Pak Rohadi datang ke loket. Penumpangnya berapa Pak Rohadi? Belum ada. Belum ada? Kursi Pak. Kursi tamu. Iya. Anu enggak kayu, dari kayu. Ah, nggih. Nah, itu kan yang konsumennya atau Pak yang anu Pak? Belum ada beneran ini Pak? Belum. Waduh. Walaupun di jalan dari loket nggak ada. Paket? Paket ada. Oh, paket ada. Paket. Apa Pak? Paket. Lo, udah berangkat mundur. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 378 dengan cincu Bang Fauzi ya, dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 378 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Ketua juga ikut pemberangkatan ALS 378. Gak ikut Ketua? Gak bisa. Oh, salah aturan, itu tutup. Oke,
Oh, putar sana. Aduh. Awas, awas, Pak. Awas, Pak. Geser, Pak. Maju dulu. Ditutup sini kan nggak bisa untuk putar, makanya takut bilang nggak bisa. Kalau ya, sini kalau yang paling utara ini nyangkut apa bempernya belakang tinggi tuh, nanti malah jebol lagi bempernya. Iya itu kan tinggi yang sebelah utara. Pokoknya mulai sini naik di jalan bunyi cuma dua. Iya tapi kan ada paket. Aduh. Mungkin barang belum, nggak mungkin ini motor paket kan? Iyalah. Yakin aja Bang Woji, pasti ada rezeki nanti. Saya belum ada Purwokerto yang nolong. Pak, saya selama saya main di Jogja ini selalu Purwokerto yang nolong. Gitu. Jadi nggak saya harap kan? Ya gimana lagi, Mang baru sepi kok ini. Kalau pas rame ya rame kan. Ah rame pun motor lele-lele aja. Pokoknya tetap semangat lah. Tampakkan semangat kru 378. Semangat lah. Apa? Orang ada yang mau dibawa. Semangat. Nah, di sini di luar sini kan ada. Oh iya pasti itu bang. Karena banyak penonton yang salut dengan 378 ya. Karena apa? Minim penumpang, nggak ada penumpang berangkat ya, tetap bisa sampai Medan. Oh, pegaji. Coba mudah-mudahan pegaji pegawai ada restoran sama honornya. Iya. Om Emo pernah bilang ke saya, katanya di dari sini nggak ada sewa, tapi sampai Medan saya tetap bergaji katanya. Om Emo yang bilang sendiri, kalau yang cerita Bang Foyi ya mungkin anu, cuman kan yang bilang Om Emo kan jadi oh berarti ya tetap bergaji. Karena banyak kan kita bukan di Jogja ini perwakil kita kan? Iya betul. Apa? HP ini dulu juga. Enggak, ini lo di sini. HP-nya aman ini dulu di sini ini lo. Nah, nih. Was, merah. Goblok gue itu. Ngatain sendiri atau ngatain orang itu tadi? Apa itu Bang Paran? Sandbag, tadi. Anda yang pakai sepatu, kan berarti yang gitu. Kemana Om Emo? Oh belah. Nanti. Nanti. Angka jomah jomahnya, angka dongan dongannya, mak kemana ekspresi, angka dongannya, bang. Rumah pesawat nih, bang. Bahasa Inggrisnya keluar lagi. Yes, teman-teman semuanya, kita doakan untuk LS378 tetap semangat. Dan semoga banyak rezeki di lintasan, banyak paket, banyak sewa di agen-agen yang dilalui bis LS378. Oke ya teman-temannya, tetap semangat, jangan lupa sholat.
berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Horas Banyuwangi. Horas Banyuwangi.